Hari ini Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bersama pemimpin-pemimpin pembangkang bertemu di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Menerusi Facebook Anwar Ibrahim, pertemuan yang berlangsung selama lebih satu jam ini tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat dan mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19, menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak dan membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Persetujuan bersama dicapai dalam memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Kami juga bersetuju dan memahami pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia. Kenyataan bersama itu dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng. Sementara itu bercakap kepada pemberita, Anwar berkata PH memberi jaminan tidak akan mempersulitkan undi percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob jika dia mengambil langkah demi kepentingan rakyat. Dia menyifatkan pertemuan itu sebagai permulaan yang baik dan pertemuan peringkat jawatankuasa akan disertai wakil-wakil pembangkang.